ditampilkan langsung pada laporan pengelolaan pelaksanaan APBD tingkat di tahun anggaran 2016. Sidang paripurna DPR yang saya hormati, presentasikan dari penyampaian tataran indikator makro pembangunan daerah tahun 2016 telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan tahun 2012-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Indeks pembangunan manusia berdasarkan tahun 2016 menunjukkan angka harapan hidup berdasarkan tahun 2016 73,1 tahun. Capaian angka-angka meningkat di tahun 2015 sebesar 10,07 tahun. 3. Rata-rata lama sekolah tahun 2016 adalah 8,93 tahun, meningkat dari tahun 2016 ke 8,72 tahun. 4. Presentasi penelitian tahun 2016 realisasinya adalah 4,92%, artinya penelitian penelitian setiap tahun yang mengalami penurunan dan masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 8,9%. 9. Kondisi dan penelitian yang terjadi kondisi baik diperkirakan sebesar 87,5%, realisasi mencapai 99,41% dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 95,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan Bekasi menuju target yang ditetapkan sudah mampu meningkatkan perekonomian Kabupaten Bekasi. 10. Capaian pelayanan air bersih perkotaan tahun 2016 mencapai 69,7%. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam indikator makro pelayanan air bersih perkotaan sebesar 50% dan lebih baik dari tahun 2015 sebesar 65%. 11. Target presentasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dalam indikator makro tahun 2016 sebesar 15%, realisasi mencapai 17,07%, meningkat sebesar 2,07%. 12. Untuk ukuran kualitas perhitungan terdiri dari COD, DOD, dan PLA. Pengukuran DOD dan COD dilakukan di sini dan dikatakan dari Sidoka dan dari sekarang. Pada tahun 2016, kadar DOD dikatakan sebesar 5,65, capaian rata-rata sebesar 5,8, sedangkan untuk target COD 49,8 dan realisasi adalah 15,11 yang berada di bawah keputusan dari 27,42 atas terus menunjukkan kondisi perhitungan dalam kondisi baik. 13. Target untuk PH adalah 6-9, sedangkan realisasi angka PH diinginkan di lokan kali sadar dan kali sekarang sebesar 6,4. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air kali di lokan kali sadar dan kali sekarang dalam kondisi baik. 14. Presentasi penanganan sampah yang harus diangkut dari 14 wilayah layanan dan 12 pasar tradisional ditargetkan sebesar 67,7%. Realisasi presentasi penanganan sampah memiliki target yang telah ditetapkan sebesar 81%. 15. Untuk pelayanan diterkasi dan diberikan baik dan negara perendorfan nilai 62,51 sampai 48,25. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei indeks kekuatan masyarakat terhadap 11 prestasi. Pada tahun 2016, indeks kekuatan masyarakat berada pada nilai indeks sekitar 78,46%. Artinya telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 75,5%. 16. Jumlah koperasi aktif sebesar 81,83% dari target yang ditetapkan adalah 85%. Di mana alasan dari sebagai target persentase koperasi aktif adalah karena kurangnya tenaga penyuluh koperasi yang menjadi ujung tombak pembinaan koperasi sehingga banyak koperasi yang melakukan tapi tidak melaporkan hasilnya kepada dinas koperasi dan UKM walaupun himbauan telah disampaikan 2 bulan sebelum tutup buku. Sidang paripurna DPRD yang saya hormati. Dalam upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah Bekasi dilakukan berbagai pelaksanaan kebijakan daerah dan bentuk program dan kebijakan pembangunan yang diperoleh oleh APBD Bekasi tahun anggaran 2016. Implementasi program dan kegiatan ini dikelompokkan ke dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terjadi urusan wajib dan urusan pilihan dengan penjabaran sebagai berikut. A. Urusan wajib. Terdiri dari 26 urusan yang alokasi anggaran sekitar 2,8 triliun. Dan realisasi keuangan sekitar 2,4 triliun atau 85,96%. Dengan realisasi sisi sebesar 90,98%. Penyelenggaraan urusan wajib tersebut terdiri dari urusan pendidikan dilaksanakan oleh 2 SKPD. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh 3 SKPD, urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Bina Marga, Pengelolaan Sumber Daya Air
APD yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Pemadam Kebakaran yang alokasi anggaran 31,9 miliar dan realisasi keuangan 24,6 miliar atau 77,12%, serta realisasi sebesar 96,41%. 5. Keputusan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah APD dengan anggaran 3,5 miliar, realisasinya 6,2 miliar atau 96,55%, serta realisasi tidak adalah 100%. 6. Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah APD anggaran 25,8 miliar, realisasi 23,4 miliar dan 10,63%, serta realisasi titik kegiatan sebesar 91,64%. 7. Urusan perhubungan dilaksanakan oleh pemerintah APD dengan anggaran 22,1 miliar dan realisasinya 16,2 miliar atau 1,78, serta realisasi ini sebesar 96,93%. 8. Perlindungan hidup dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 84 miliar lebih dan realisasi keuangan 68,5 miliar lebih atau 84,29%, serta realisasi ini sebesar 91,31%. 9. Urusan pertanahan dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 23,7 miliar dan realisasinya 47,5 miliar atau 72,8%, serta realisasi titik sebesar 100%. 10. Urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 21,9 miliar dan realisasinya 16,1 miliar, 73,8%, serta realisasi titik kegiatan adalah 72,8%. 11. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 6,7 miliar, realisasinya 4,7 miliar, 10,39%, secara realisasinya adalah 93,52%. 12. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh BPKPD, anggarannya adalah 10,1 miliar dan realisasinya adalah 9,2 miliar atau 91,54%, realisasi ini 98,85%. 13. Urusan sosial dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 23,9%, realisasi 19,2 miliar, 23,9 miliar, realisasinya adalah 19,2 miliar atau 80,43%, realisasi titik sebesar 85,87%. 14. Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 30,2 miliar dan realisasi uang sebesar 25,1 miliar atau 83,84%, serta realisasi titik kegiatan sebesar 10,30%. 15. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 6,6 miliar lebih dan realisasi adalah 5,8 miliar lebih atau 87,27%, realisasinya titiknya adalah 3,56%. 16. Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 1,4 miliar dan realisasinya adalah 1,3 miliar atau 90,52%, dan titiknya adalah 1%. 17. Urusan budaya dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 2,9 miliar, realisasinya 2,6 miliar atau 91,14 dan realisasi sebesar 90,28%. 18. Urusan kemudahan dan olahraga dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 13,1 miliar lebih dan realisasinya 11,2 miliar lebih atau 85,47% dan realisasi sebesar 93,52%. 19. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh BPKPD dengan anggaran 23 miliar lebih dan realisasi 14,8 miliar lebih atau 63,80%, serta realisasi kegiatan sebesar 63,76%. 20. Urusan otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, pegawai dan petani yang dilaksanakan oleh pasal 41 BPKPD dengan alokasi anggaran sebesar 374,5 miliar lebih dan realisasi adalah 325 miliar lebih atau 86,81%, realisasi adalah 94,85%. 21. Urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Satgas KPI dengan anggaran 2,7 miliar dan realisasi adalah 2,1 miliar lebih atau 88,23%, dan realisasi sebesar 86,08%. 22. Urusan pemberdayaan masyarakat yang desa dilaksanakan oleh KPD anggarannya 1,7 miliar
miliar lebih, dari tadi 9,5 miliar lebih atau 97,17%, realisasi tersebut 9,65%. 23 untuk statistik dasar para pemilik KPD dengan anggaran 2,4 miliar lebih, realisasinya 2,3 miliar lebih atau 96,00%. Realisasinya adalah 7,48%. 24 untuk statistik pada dasar para pemilik KPD dengan anggaran 5,3 miliar dan realisasi 4,7 miliar atau 88,73%. Realisasinya adalah 7,94%. 25 urusan komunikasi dan informatika dasar harus kami ini dengan anggaran 76,8 miliar dari 2,5 miliar atau 94,4%. Setelah dari sisi kegiatan sekitar 60,7%. 26 urusan perusahaan dan transportasi kami ini yaitu anggarannya 9,9 miliar lebih, dari satunya 3,7 miliar lebih atau 93,78%. Serta realisasi sisi kegiatan mencapai 7,88%. B. Urusan pilihan. Urusan pilihan dari 7 urusan yang alokasi anggaran sebesar 143,9 miliar yang realisasinya adalah 132,9 miliar atau 92,37%, dengan realisasi sisi 95,46%. Dengan penjelasan urusan pilihan sebagai berikut: 1. Urusan pertanian dilaksanakan oleh GSKP, anggaran daerah 50,4 miliar lebih, realisasi 47,6 miliar lebih, realisasi sinara 95,32%. 2. Urusan kehutanan dilaksanakan oleh GSKP, anggaran daerah 1,3 miliar, realisasi 1,2 miliar lebih atau 98,5 realisasi titik 100%. 3. Urusan yang tidak diberdaya mineral dilaksanakan oleh GSKP dengan anggaran 59,6 miliar lebih dan dari 155 miliar lebih atau 92,30% serta realisasi sekitar 82,50%. 4. Urusan pariwisata dilaksanakan oleh SKP dengan alokasi anggaran sebesar 2,1 miliar lebih dan realisasi adalah 2,1 miliar lebih dan realisasinya adalah 2 miliar atau 3,6% dengan ini adalah 100%. 5. Urusan kelautan dan perikanan dilakukan oleh BKP dengan anggaran 11 miliar lebih, realisasinya 10,3 miliar lebih dan realisasinya adalah 99,29%. 99,29%. 6. Urusan perdagangan dilakukan oleh BKP dengan anggaran 6,6 miliar lebih, realisasi 18,7 miliar lebih dengan realisasi signifikan 66,32%. 7. Urusan industri dilaksanakan oleh BKP dengan anggaran 2,3 miliar, realisasi 1,9 miliar lebih dengan realisasi titik 64,79%. Tidak berkurang dari proyek informasi, baik pelaksanaan kegiatan usaha pemerintahan, melalui dana APBD. Pemerintah Terengganu juga berbahagia dalam 2016 mendapat tugas pembantuan dari satu kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, dengan sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Bagaimana diamanakan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan tentang Terengganu yang melaksanakan pembantuan bersama antara 2016 dengan dinas kependudukan dan masyarakat sipil mendapat alokasi anggaran sebesar 4,5 miliar lebih yang digunakan berdasarkan program data administrasi kependudukan dan masyarakat sipil yang dialokasikan untuk kegiatan pengembangan sistem administrasi kependudukan tepat. Tidak perlu lagi bagian informasi yang paling bagian akhir dari materi laporan ini adalah penjelasan tentang tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Terengganu pada tahun 2016. Adapun capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan sebagai berikut. Pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi anggaran sebesar 12,1 miliar lebih dengan realisasi 8,5 miliar lebih menangani banjir kekeringan Puting Beliung dan Longsor yang tersebar di beberapa kecamatan dari Bekasi sampai dengan akhir Desember tahun 2016. Terjadi dua bencana yang berada di Bekasi, satu bencana banjir terdiri dari 6 kecamatan dan 9 desa yaitu kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Timur, Waringin, Bebayuran, Cikarang Pusat, 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 Cikarang Pusat,
terbanyak adalah 2.683 tahun. Dua, bicara tentang tanah longsor terjadi di Kecamatan Cimanuka, Desa Cintajati yang menciptakan 2.000 tanah longsor dan 4.000 berat. Upaya dalam mencarikan soal tersebut dalam adalah melakukan asesmen kerugian yang ditimbulkan dan rehabilitasinya. Selain asesmen kerugian, BPBD juga memberikan bantuan bagi keluarga yang tertimpa bencana. Untuk penyelenggaraan penerbangan yang tidak umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamungkas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan anggaran sebesar 13,3 miliar lebih, realisasinya 8,2 miliar lebih melalui beberapa kegiatan penerbangan antara lain satu, penegakan peraturan daerah bidang penerbangan umum, masalah pengendalian, penegakan peraturan daerah bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial, dua, penegakan peraturan daerah bidang penerbangan umum persoalan pedagang kaki lima, penegakan peraturan daerah bidang penerbangan umum masalah tentang pembuangan sampah liar, tiga, penegakan peraturan daerah masalah infrastruktur dan patroli wilayah keamanan di beberapa kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Tidak perlu mengulang dengan yang saya hormati, pelaksanaan tahun 2019 telah dicapai dalam berbagai kegiatan merupakan usaha maksimal yang telah kita laksanakan bersama. Dan alhamdulillah atas dukungan semua pihak, konsentrasi mendapatkan peringkat wajar tentang pengecualian program Adipura tingkat nasional juara pertama lomba pilot KSS teritori Rahang Anak dan Provinsi Jawa Barat, juara pertama lomba kelompok PKL dalam rangka Hari Lansia tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kita patut bersyukur atas segala apa yang telah diraih dan seperti motivasi kita dalam upaya meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa kegiatan pembangunan berdasarkan pada tahun 2016 ini belum memenuhi semua tuntutan kebutuhan masyarakat dan kami. Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf yang tulus atas segala kekurangan yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016. Tak lupa kami menyampaikan penghargaan yang sedikitnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan dan kami dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah dengan kami dengan diri ini sempat terima kasih yang sedikitnya. Semoga amal baik yang telah diberikan mempunyai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Ketiga, terhadap tentang kegiatan kami dalam agenda rapat paripurna tahun ini. Perkenan pula disampaikan tentang kegiatan kami berkaitan dengan permohonan pertama kepada perencanaan pada dalam rencana dan tata ruang wilayah satu dan wilayah empat. Untuk itu, sebelum menyampaikan tentang kegiatan secara umum terhadap rencana dan maksud kiranya perlu diucapkan terima kasih kami kepada saudara pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah berkenan menjabarkan agenda rapat pembahasan mengenai tahapan terakhir dan bamus DPRD sampai terakhir yang menyampaikan anggota dewan yang terhormat pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka menjalankan amanah dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk perda dan mekanisme untuk menentukan dilakukan oleh DPRD yang bertujuan bersama kepada daerah. Atas amanah itulah dalam perkara ini berkenan disampaikan nama penjelasan secara umum atas perda rencana dan tata ruang wilayah 1 dan 4 dimaksud. Pemerintah Bekasi telah mempunyai peraturan daerah Bekasi nomor 12 tahun 2017 tentang rencana dan tata ruang wilayah tahun 2017-2031 sebagai penjabaran atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai bentuk perencanaan pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun kawasan nasional kabupaten dan kota. Ini kata lain dari daerah Bekasi mempunyai fungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya dalam mewujudkan ruang yang berarti, seimbang, aman, nyaman, dan produktif. Muatan yang direncanakan dalam DPR kegiatan berskala kecamatan, kawasan, lokal, dan lingkungan dan atau kegiatan khusus yang terletak dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu fungsi daerah adalah sebagai pedoman teknis yang merupakan arahan pemerintah daerah untuk perizinan pemanfaatan ruang, perizinan tentang bangunan dan bukan bangunan, kapasitas dan intensitas bangunan dan bukan bangunan, penyusunan zonasi, serta pelaksanaan program pembangunan,
tujuh tersebut dalam dasarnya sulit dilaksanakan karena dalam PDTR biasanya dalam satu hamparan lahan dengan luas tertentu dianggap memiliki karakteristik yang sama, sehingga dalam pengendalian manfaat ruang ini pemanfaatan ruangnya pun diperlakukan sama. Padahal dalam satu area lahan dengan luas tertentu dan peruntukan tertentu memiliki karakteristik berbeda, sehingga perlakuan pengendalian pemanfaatan ruangnya pun sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik. Oleh sebab itu, pada tahapan selanjutnya agar DPR dapat operasional di lapangan utama sebagai perangkat pengendalian, maka untuk lebih jabatan DPR diperlukan juga peraturan tersebut. Materi teknis akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini memuat rencana pengembangan kecamatan, tinjauan penataan ruang, rencana tata ruang, rencana pengembangan jaringan prasarana, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi. Akhirnya tidak berhubungan dengan terhormat kawasan-kawasan di dalam wilayah kota yang terdiri di DPR atau lain kawasan berdasarkan wilayah administrasi kecamatan, kawasan fungsional yaitu bagian wilayah kota atau pusat pelayanan kota, bagian dari wilayah kabupaten kota yang berisi perkotaan, kawasan strategis kabupaten kabupaten kota yang berisi perkotaan, bagian dari wilayah kabupaten kota yang masih berkaitan perintahan tapi diserahkan sebagai kawasan perkotaan. Di mana fungsi DPR terkait ini dihasilkan pada wilayah administrasi kecamatan salah satunya yaitu bagian tengah berwilayah pengembangan satu pada 6 kecamatan dari Kecamatan Cilincing, Tabun Selatan, Jawa Utara, Tiga Lembaran, Jawa Timur, Jawa Selatan. Kemudian wilayah zona tengah merupakan salah satu kawasan yang dianggap sebagai implementasi wilayah BP4 menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di wilayah pengembangan 4 yang meliputi Kecamatan Lamajaya, Babelan, Lampung Utara, Marangengku. BP1 dan BP4 harus sudah disusun peraturan daerah DPR dan peraturan zonasinya. Sebagai langkah awal tentu saja harus disusun terlebih dahulu rancangan peraturan daerahnya yang kali ini sedang diparipurnakan. Dan paripurna dewan yang terhormati, demikian maka penjelasan secara umum yang dapat saya sampaikan. Ada pun penjelasan lebih terperinci baik terhadap laporan keterangan tahun jawaban Bupati Bekasi tahun 2016 maupun materi yang berdanya akan disampaikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Sebelum masuk ke tadi, tak lupa menyampaikan penghargaan yang sedikitnya kepada semua pihak atas bantuannya dalam perencanaan pembangunan tugas kami dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Bekasi. Dengan diri ucapan terima kasih, semoga amal baik yang kita lakukan menjadi nilai ibadah dan kesempatan Allah SWT. Demikian yang saya sampaikan, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan untuk kita sekian, untuk kita sekalian. Bila kita berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.